Ketika hidup kita susah, Pak, jangan kita cari kambing hitam. Kenapa ini saya bisnis gagal terus? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa usahaku tidak pernah baik? Jangan cari kambing hitam, periksa sholatmu. Itu, Ustaz, tidak pernah sembahyang baiknya rumahnya. Bisa jadi bagus rumahnya, Pak, tapi tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Banyak duitnya, tapi pontang panting dari pagi sampai malam. Banyak memang duitnya, tapi apa dia pikir? Cari duit hanya untuk bayar bunga bank, utangnya di bank yang miliaran. Kalau sholat baik, bos, tenang, Allah yang ngatur hidup. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Alhamdulillah, Allah tidak tunjuk dan bilang, Dasat, kalau ada masalahmu jadi anggota DPR kau dulu. Kalau ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Tidak, Allah cuma minta, begitu ada masalahmu, sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg.